Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saudara bertemu dengan channel Ahmad Farihin, di mana channel ini berisi beberapa berita update yang perlu disampaikan pada para pemirsa. Pagi ini sekitar jam 6.45 polisi Kota Palangkaraya mulai agak terang sih, karena beberapa kabut. Kita stop dulu, ada lampu merah. Alhamdulillah sinar matahari mulai terik. Ini memberikan suasana bahwa posisi atau kabut yang berada di sekitar Kota Palangkaraya mulai menipis. Mudah-mudahan ini akan bertambah baik, dan kebakaran hutan di beberapa daerah sekitar Palangkaraya bisa dipadamkan dan tidak akan terjadi lagi. Kita lanjutkan perjalanan, guys. Tampak dari kejauhan gelap sih. Terang apa karena ada matahari? Ya, kita tidak tahu, teman. Yang jelas memang asap dari kebakaran hutan yang terjadi di beberapa lokasi membuat udara memang tidak begitu cerah. Kita akan coba telusuri berlarut sampai ke Bundaran Besar. Memang robotnya lumayan. Nah, itu Vanessa, lihat kan jauh di sana, tidak begitu terlihat jelas. Kita coba akan mendekati ke arah bundaran untuk memastikan lebih lanjut seperti apa cuaca sana pagi hari ini, tanggal 2 Oktober 2023, di Kota Cantik, Kota Palangkaraya. Kita harus belok. Demikian dulu siaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.